Kita cobain. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Hari ini saya akan membuat cinnabon. Bahan-bahannya 400 gram tepung terigu, 2 sendok makan susu bubuk, 1 sendok teh ragi, 2 sendok makan gula pasir, 1 butir telur yang dikocok lepas, 230 ml air, 3 sendok makan minyak goreng, bisa pakai mentega atau margarin ya. Secukupnya garam. Masukkan tepung terigu, ragi, gula pasir, susu bubuk. Aduk-aduk sampai merata. Masukkan minyak. Telur, telurnya sisain buat olesan, sedikit aja. Segini buat olesan cukup. Jika kurang air bisa ditambah. Uleni pakai tangan yang sudah dicuci bersih. Beri sedikit garam. Uleni sampai kalis. Banting-banting cepat kalis. Oke, seperti ini. Teruskan saja uleninya. Sudah tidak lengket di tangan dan lentur seperti ini, kita bulatkan dan diamkan selama 45 menit. Ini adonannya sudah 45 menit, kita kempeskan. Kita siapkan untuk taburan. Ini ada cinnamon powder, girva, dan gula pasir secukupnya. Kita campur. Aduk rata. Taburi sedikit tepung terigu. Kita bagi menjadi dua.
pepes kan. Olesi dengan mentega. Dulu seperti ini. Kita potong-potong. Kita susun di loyang. Mam, ada makrura ha? Kita seperti ini diamkan selama 45 menit atau 1 jam. Setelah 45 menit kita open selama 10 menit dengan suhu 180 derajat api atas bawah. Dari taburi susu kental manis.